tadi kita membicarakan beberapa hal yang dapat perhatian khusus. Pertama, keinginan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan TOD di Jakarta bisa berjalan dengan cepat, tuntas, dan wilayah-wilayah yang merupakan konsentrasi kegiatan perekonomian, transportasi, itu bisa menjadi tempat-tempat untuk kita melakukan pembangunan TOD. Jadi kita bahas TOD. Kemudian juga kita melakukan pembahasan menyangkut kampung-kampung kumuh miskin di Jakarta yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu juga kita membicarakan mengenai bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI yang memang masih dalam keadaan sulit. Itu tadi dikatakan oleh Pak Bu ada 220 kampung-kampung di mana memang kami juga sudah punya program-program program CSR maupun program pembiayaan gitu. Yang ini kita dorong untuk bagaimana kita bisa meningkatkan sehingga daerah-daerah itu tidak lagi kumuh dan bisa lebih baik keadaan ekonominya.